Oke teman-teman, pagi ini saya mau tes Rock X9 lagi, tes jarak ya teman-teman ya. Tapi saya cobanya pendek-pendek. Kalau tinggi dia los pasti runway ya, dia akan lari. Kemudian wifi, bluetooth, oke. Saya hidupkan dulu. Remote saya hidupkan. Saya cari wifi-nya. Wifi-nya flow, wifi flow. Sudah. Saya hubungkan pesawat dan remote. Lihat sampai lampunya tidak berkedip ya. Sudah tidak berkedip. Jadi ini dari sini ke tembok ujung sana itu sekitar 100 meter teman-teman ya. Saya coba rendah dulu. Auto take off. Saya lupa ini apa aplikasinya, KY UFO start. Oke, sudah terhubung. Click off. Apakah bisa mencapai tembok? Speednya saya tambah 3. Kok dia turun? Nah, dia sudah berhenti FPV-nya teman-teman. Dia sudah berhenti, saya tak tambahkan tidak bisa. Jadi saya kejar. Mana ya? Tidak ada teman-teman. Dia tidak ada. Oh, ternyata dia masuk sini, teman-teman. Wow, 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 nabrak ini. Jadi dia sampai sini. 100 meter dikurangi 1, 2, 3, 4. Berarti hanya 65 meter. Hanya 65 meter, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sekarang ada di alun-alun Madiun. Saya mau coba tes jarak dari drone X9 mini bisa berapa jauh ya. Tadi saya coba di perumahan 65 meter dia sudah jatuh. Start. Sudah. Kemudian saya rekam, sudah terekam. Oke, mulai terbang dari sini ya teman-teman ke sana. Dari sini ke sana sekitar 70 meter teman-teman, 70 meter ya. Oke, auto take off. Auto take off. Oke. Ini mundur terus. Saya trimming dulu. Kemudian speed saya roba 3. 3. Oke. Ketinggiannya saya rendahkan. Dia putus-putus ya gambarnya ya. Gambarnya putus-putus. Dia putus teman-teman gambarnya.
tidak ada gambar teman-teman. Putus wifi-nya. Terus? 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 Coba saya hentikan karena saya turunkan aja ya. Jadi FPV-nya tidak tersambung teman-teman. Tidak bisa melihat ya. Saya tadi turunkan sampai seberapa jauh. Jadi teman-teman, karena tidak bisa terkendali, dia langsung nabrak sini teman-teman. Ya, dan jatuh. Thank you.